Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum sih. Iya Bang Indonesia. Ayo. Welcome YouTube Piloter. Jangan lupa subscribe, comment, like sebanyak-banyaknya. Semoga yang nonton rezekinya selalu dilancarkan. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channelnya Piloter ya. Nah, iki kate review pedae Barbara iki, anaan. Barbara anaan iki ya. Ngono lho ya. Iki masalah ya apa ya, Bos? Bentar. Iya, Bos. Ini kan Piloter ini buat podcast. Iya, podcast. Iya. Teman-teman pasti sudah kenal. Iya. Di Sultane. Lois, biasa-biasa rek, biasa rek. Iya. Nah, Mas Elpas ini kan jarang muncul di YouTube ini. Iya. Piloter kan sekarang buat YouTube ya, buat mengikuti tren lah. Iya. Tapi trend. Buatnya podcast. Oke. Gitu ya. Cuma ini podcastnya bukan nanyai keseharian Mas Elpas, nanyai tentang sejarahnya motor tangki GL ini Barbara ini. Sebelum itu, Mas Elpas kesehariannya ini sekarang ngapain aja ini? Saya sehariannya sekarang itu ya. Ya tetep COD yo kerja. Jamku yo pewadet rek. Ben acara-acara yo aku langsung teko tapi ini. Acara apa itu? Tasyakuran. Ayam. Iya. Bisa. Terus siapa? Nah, ini kan motor Barbara. Mas Elpas dulu kan di Barbara kan sudah lama. Iya. Kalau boleh tahu dulu di Barbara berapa tahun? Saya udah mulai tahun berapa? Mulai tahun 2010. 2010 berarti iya. Kurang lebih 12 tahun. Iya, di situ lama aja lama saya. Iya, udah lama banget lama aku banget. Ikut orangnya itu. Mas Elpas. Iya. Iya, ada apa ini? Motor ini kan lagi hangat menurut saya. Oh, hangat di TikTok. Iya. Kan pengen tahu asal mulanya motor ini dulu ini. Pertama kali ownernya itu siapa? Mas Didin. Oh, berarti ini ownernya Mas Didin. Iya, Mas Didin. Apa Didin ya? Iya, yang punya orangnya sendiri. Oh, gitu loh. Oke. Motor ini pernah dibuat balap, Mas? Oh, pernah. 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 Lihat kamera, ya. Pernah. Pernah 1200. 1200. Iya, di bypass Krian. Lawan pertama kali? Pertama kali itu orang Surabaya. Kowar-kowar. Buahnya. Iya, pokoknya buahnya lah. Pokoknya musuhnya ini buahnya. Gitu loh. Pokoknya sih zaman-zaman ini saya urung atusan. Yang dulu pegang atau naiki nyeting terus pas main itu siapa? Mas Pitro atau Momo? Oh, Mas Momo. Iya, Momo. Dulu itu Momo. Yang pertama kali aku lihat itu Momo. Mas gitu loh. Iya. Baru orang diganti warna pertama asli duduk iki rek. Warnanya biru asli ini. Warnanya itu biru. Biru. Sing ditumpai Momo iku. Ya tangki ini. Iya, tetep tangki ini iki, ngono lho. Terus di fotonya Instagramnya Pak Didin itu kan ada tangki ini, cuma yang pertama kali saya lihat itu tangkinya rangkanya warna oranye. Iya, itu agak kemerah-merahan ngono lho, Mas. Panjen. Lah itu benar itu. Bener iku. Lah itu minta dirubah bosnya, Bos Doom. Oh, ini yang punya itu. Iya. Oh, katanya punya Mas, punya bos berarti. Iya, ndak gitu loh, punyanya timnya Barbara Dawang tasnya gitu loh. Oh, gitu loh dulu itu. Timnya Barbara itulah guyub gitu loh, rukun lah seperti iskabe dulur lah ngono loh pokoke. Nah. Terus kedua lawan siapa? Kedua lawan siapa? Itu baik salah sama Cak Besut. Sama Cak Besut. Iya, baru ono Cak Sokip. Cak Sokip. Iya main terus. Di Alteri pernah. Seingat Mas Elpas lawan siapa lagi? Iya, Cak Sokip banyak itu. Nah. Masa-masanya ini banyak ini. Ceritanya banyak panjang ini ceritanya itu ya. Cuma motor ini ceritanya baik mulai awal loh ya tua wow. Cuma motor ini kan saya tahu di Instagram Mas Didin itu ada warna rangka warna hijau. Iya. Tangkinya ini apa itu motor sapu angin?
Lah, itu kan diganti sapu angin itu. Oh. Di sekarang di akuarium itu. Oh, iya. Dirubah jadi keling wali-wali lho gambare sapu jagat ya. Wali songo ta opo iku? Ngono lho. Oke. Jadi ini berarti motor ini pertama kali keluar bukan sapu angin dulu, mau pakai tangki ini dulu ya? Iya, tangki ini dulu, pertama kali. Iya. Itu udah dinaiki Mas Pitro belum ya? Belum, masih belum. Belajar. Mas Pitronya masih belajar. 1200. Iya, 1200 masih belajar. Oke. Jadi belum. Itu teman-teman sejarahnya motor ini berarti iya. Awal mulai. Berarti panjang. Kalau diceritakan mulai awal cerita ini panjang. Itu lagi. Sejam. Lebih kan, sumpah. Kebawa lo ceritane lo yo iki. Ceritane pe mulai sing rongkok ijo, rongkok abang, duwowo ceritane. Sing iya, udah lama berarti. Ono sing tau numpak ipeda sampe arek tebel, jokine Mas Didin pian. Asline duduk momok dhisik, arek tebel. Tapi ini tidak pernah kejadian kecelakaan atau gimana enggak? Enggak, belum. Belum. Berarti sapu anginnya aja itu. Iya. Oke. Yang musuh. Nah terus itu. Kan ini motor ini udah tahu berarti ownernya kan Mas Didin, terus motor ini awal mulanya sebelum sapu angin toh. Iya. Nah terus motor ini kok bisa jadi motor harian, itu gimana ceritanya? Lah ceritanya itu gak salah itu dijual apa? Nggak dijual, Jami ngeringi. Jami itu siapa? Arek Balung Dowo yang beli motor ini. Iya, yang kedua. Kedua. Hmm. Lah iki gak wis gak gawe sih nang bengkel. Oke. Okay. Lah Mas Didin niku ya apa be dicet nang maneh pedhae ganti Sunan Kalijaga ngono. Oh, jadi buat sapu angin itu. Iya, gitu lho. Lah iki dicentel nang bengkel. Oh, pertama. Lah dilirik iya dilirik Jami ngono lho. Tak gawene cak ngene, digawe ambek Jami. Oh, ndak dibeli berarti? Ya ndak sampe dibeli gitu ndak. Dipake ya ini tangki ini sama ini. Iya. Oh, komplit lah pokoke. Ono kempul-kempulane mari ngono pedhae iku didandakno. Jami lah bengkel areke. Iya, Jami iku bengkel. Sret. Pasang, kau apa dipasangi mesin, ya mari ngono. Dibuat derek kayak Arya. Oh, lalu ngono sekarang kan ownernya ini Mas Dimas. Iya, ownernya yang ketiga itu Mas Dimas ini. Mas Elpas kenal sama Mas Dimas? Ya kenal, ini pernah main di Barbara ini. Oh pernah, ya. Mas Dimasnya memang pernah. Iya, Mas Dimas ini. Pernah. Saya iki kenal sih kan. Ya tenung komplek. Oh, saya sampean gak kenal saya soalnya jadi artis ngene bisa. Ndak, tetep aku tetep biasa. Oh, nah. Ya. Tetep biasa saya itu. Iya. Seperti orang-orang gitu ya. Ya ada kayak ya. Orang-orang apa itu? Ya orang-orang ngene gitu. Ono lho rek. Cerita motor ini kan ya apa Mas Elbas ya? Lagi FYP di TikTok ini. Iya. Lagi viral-viralnya ini tren, ya. Lagi iya, soalnya tulisannya ini ya yang membawa berat ini. Membawa berat. Iya, berat. Ini apa menek tulisane ngene iki. Apa bocing nggawa lho ngawajian ngono sih ya tak areke. Sembayangan ngaji. Jadi nular iki. Iya, jamaah tok iki. Iya, jamaah tok sing duwe saiki. Ya dolen dari salah-salah. Oke. Tunggu lho. Mas Elpas gak mau nyeting-nyeting dah, Kak Kang, dah nyeting-nyeting ini. Kala itu sendah saya. Ya bukannya editing sih kak buat konten, nggak pengen tak? Nggak, wes cukup. Udah lama aku, udah. Okay. Ini selain Barbara ini, ya kenangan nih, apalagi mas, menurut saya nggak ada wes. Maksudnya kan kalau sapu angin kan ada kecelakaan, lebih lagi kenangan nih opo. Kenangan nih ya, apa menangis lah. Banyak balapan, menangnya iya, motor ini. Balapan. Berarti jawara sebelum sapu angin. Iya, gitu loh. Masih belum ada media maksudnya. Iya, gak ono media YouTube gak ono piye niku. Balapan ya. Pokoke ready main Suramadu ngene. Mulut ke mulut lah. Iya. Cek main BBM di sini ya BBM BlackBerry itu lho. Klinding ngene wis piye niku. Langsung dibeli. Nokia. Motor ini dibeli Mas Dimas, tapi dibuat konsepnya seperti ini. Mm-mm. Nah sama yang jam itu seperti ini juga konsepnya ndak? Iya dulu ya seperti ini ya mas ya. Iya. Yeah, yeah, mas.
persis wis. Soalnya saya kan maksudnya enggak tahu banget tentang motor iya. ini. Kepo, kepo. Mas Ilham ini kepo, kepo banget ya. Kepo, kepo. Makanya jadi orang jangan kepo-kepo gitu loh ya. Oke, oke, oke. Itu saja yang saya tahu ya. Ya aslinya panjang kalau diceritakan itu panjang gitu. Bisa dua nanti ya. Sejarahnya banyak. Banyak ini wis. Oke. Terima kasih teman-teman piloter yang menonton. Jangan lupa untuk support YouTube piloter. Iya, jangan cacat-cacat. Ya, langsung like, comment, subscribe ya yang banyak ya. Jangan lupa beli kaosnya piloter juga. Kepingin okay. tampan cakep langsung buruan order masih. Order apa? Info masih kaos piloter okay. tetep ya. Kata-kata gemes lo no masih lo. Wis tadi tutup dah. Iya, tutup. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.